Halo guys, jumpa lagi denganku. Gimana kabarnya teman-teman setelah weekend kemarin? Aku harap teman-teman semua dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Di sini aku mau coba lanjutin game Call of Duty, game Infinite Warfare. Terakhir itu kita melakukan side mission ya teman-teman. Teman-teman, aku tunggu komentarnya ya untuk game Call of Duty Infinite Warfare. Terus teman-teman jangan lupa ya subscribe sama like channel aku biar aku makin semangat untuk bikin videonya juga. Dan teman-teman jangan lupa kalau punya cerita di weekend kemarin, oke kita sembunyi ya teman-teman ya. Mana musuhnya? Tidak ada. Oh mati teman-teman. Wait, banyak banget teman-teman. Agak susah ya ngontrolnya juga. Wait, susah banget. Astaga, enggak. Kita, ini dia teman-teman. Dia sniping teman kita teman-teman. Wait, mana lagi? Ini dia. Oh my god, susah banget. Astaga, enggak. Kita harus, mati dia teman-teman. Oke kita maju ya teman-teman, teman-teman. Ada di sini teman-teman. Astaga ada. Oh kena kakinya. Mati teman-teman. Lagi. Oke kita maju sedikit teman-teman, teman-teman. Oh banyak teman-teman. Oh my god, kita coba sembunyi dulu ya. Kena teman-teman. Tembus. Ini ada lagi. Susah banget. Ini. Mati teman-teman. Ada lagi teman-teman. Mati udah. Ini ada. Oke. Kita tembak tabung oksigen aja teman-teman. Mana lagi? Cek main teman-teman. Wait. Kita coba cari. Ini dia. Ini ada lagi teman-teman. Oh my god. Tunggu. Mana ya? Itu dia. Banyak. Astaga. Itu dia. Astaga, dari mana sih? Itu dia. Sekarang kita teman-teman. Mati. Itu ada lagi. Mati teman-teman. Oke, mana lagi? Ini ada lagi teman-teman. Wah, baru kita habis ya, lama-lama teman-teman. Oh my god. Mana lagi nih? Kita coba tak sama dia aja teman-teman. Oh banyak sih nih. Astaga. Wait. Aduh, langsung sekarat loh. Berapa kali tembak? Ya ampun. Dua nih coba teman-teman. Tiga coba. Sini ada satu. Oke. Sini maju terus ya teman-teman ya. Tapi bener-bener loh senjata kita habis teman-teman. Oh kita bisa jalan disini. Oh ada peluru loh. Oke. Kita isi ulang dulu ya biarpun ya. Oke. Kita mati tampan dan oh my god, kita ditembakin dari atas. Oh my god. Mana teman? Maju Reyes. Oh my god, coba lihat ini teman. Grafiknya, mantap. Oke, mana lagi aman sepertinya di sini teman. Di atas ada yang lagi perang pesawat.
Oh, kita seperti yang sini ya teman-teman. Wait, wait, kemana nih? Oh, ke bawah. Oh, katanya kita udah mau mulai masuk ke tempat musuh. Oh, wait. Oh, ada di sini teman-teman. Tunggu, 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 tunggu. Oh, itu betul apa ya teman-teman ya? Oh, itu dia. Oh, ah, dia tahu dia. Oh, mati teman-teman. Satu lagi. Oh my god, tunggu. Apa itu? Oh, masih hidup di tembok juga teman-teman. Oh, kita ngebunuh bosnya. Oh my god, kita berhasil ngekill dia teman-teman. Itu yang kita cari dia. Oh, ini dia orang. Mana tadi? Itu dia teman-teman. Wait, ini ada senjata apa nih? Kayaknya baru. Mana tadi? Ah, nggak ada. Hilang. Ini dia nih orang yang kita cari teman-teman. Oh my god. Jadi kita sepertinya misinya ngebunuh orang yang tadi ya. Nah, kita cek point. Oh, kita hancurin ya. Oke. Wait. Kenapa langsung pesawat langsung kita ditembakin? Oke. Wait. Oke, kita udah mulai perang bintang aja ternyata. Oke, oh my god. Oh, senjatanya bagus ini teman-teman. Ini pesawat musuh ya teman-teman ya. Oh, dia pakai flare coba tuh musuhnya, ampun. Wah, nabrak pesawat tuh, untungnya gak meledak. Oh, wait. Oke, dapat satu. Oke, lagi teman-teman. Oke, dapat lagi teman-teman. Mantap nih. Reflect itu cepat banget. Oke, tinggal berapa lagi teman-teman? Wah, kita ditembak ini. Banyak banget. Ini dia. Oke, oh, flare lagi teman-teman. Astaga. Kita ikutin ya teman-teman. Oh, di sini ada option autopilot ya. Dia bisa autopilot teman-teman. Oh my god. Kita. Ya ampun, keluar terus. Ya ampun, keluar terus. Kita pakai manual aja teman-teman. Anjir teman-teman. Oh, kita. Pantesan susah ngekillnya kaptennya ternyata teman-teman. Flare-nya jalan terus. Oh, gak kayak ini kan gampang. Yang tadi susah banget. Kita tembak roket langsung nge-flare dia. Oh my god, susahnya. Wait, kita coba putar dulu ya pesawat kita. Oke, gampang loh yang kayak yang tadi ya. Wait. Wah, gawat ini. Mana dia? Oke, ini susah juga nih kayaknya nih. Sepertinya pangkatnya tinggi dia. Oh, kita dimisi. Oh my god, untung. Kita dimisi teman-teman. Wait. Ini apa nih? Oke, hancur. Roket kita tinggal 8 loh. My god, kita kecurangan ya teman-teman. Oke, tinggal 7. Sepertinya cukup lah ya. Tinggal 3 musuhnya teman-teman. Dia lagi ngebokong teman kita teman-teman. Hancur. Tinggal 2. Oke, ini teman-teman. Oh my god, hampir nabrak. Kok kayaknya dari tadi tiga terus gak berkurang. Oke, nabrak bulan hampir aja. Hampir nabrak komet. Yang ini kuat teman-teman. Kita tembak biasa aja ya teman-teman. Oh, hancur teman-teman. Ya, tinggal 3 nih rudal kita. Oke, hancur teman-teman. Tinggal 2. Masih ada lagi loh.
Hancur. Wah, tinggal satu lagi. Turun. Oh, flare. Oh my god, habis loket kita. Oh my god, kita dibawa ke tempat pro. Aduh. Oh my god, kita dibawa tempat. Habis loket kita, teman. Oke. Oh, kita ngisi ulang dulu pakai drone bisa ya, teman-teman. Oke, kita isi ulang dulu loketnya, teman-teman. Isinya berapa nih? Tadi banyak banget, 22. Oh, 25, teman-teman. Ini dia. Oke. Okay. Oh my god, ini ace-nya, teman-teman. Coba nih. Nge-flare terus dia dari tadi. Astaga. Bener-bener ya. Nge-flare terus dia dari tadi. Roket kita 36. Oh, astaga nih. Ini ace-nya ya, teman-teman ya. Kayaknya kita... Oh my god, hampir hancur. Hampir. Ini kita tembak biasa aja lah, teman-teman. Bener-bener dia flare terus. Oh, astaga, apa itu? Kita kayaknya di roket. Oh, ini dia, teman-teman. Kita tembak biasa aja. Astaga, kita dibawa ke tempat bintang-bintang. Oh, naik. Oh, hancur, hampir aja hancur. Ini. Oh my god, flare. Oh, kita di roket. Dari tadi, jago banget terbangin tuh. Hancur teman-teman. Belum loh. Kuat ya. Oh my god, terbangin tuh satu lagi tuh. Oh, hancur dia. Oh my god, kita overheat dari kita. Hancur teman-teman. Oh my god, roket. Astaga, naga. Kita di roket coba. Hancur teman-teman. Oh my god, mana sih? Mana sih ace nya? Oh my god. Itu dia. Oh, ini dia nih. Ini dia nih. Terbang. Ini dia nih, kita cari teman-teman. Overhead coba. My god. Astaga. Tampar nabrak. Oh my god. Tampun nih. Ya ampun. Ini yang kita pengen hancur nih. Terbangnya jago banget ya. Oh, hancur teman-teman. Checkpoint. Mana lagi teman-teman? Ya ampun, ini kita lama juga nih. Oh, ada backup dia dari teman-temannya ya. Oh, salah. Sial. Oh, dapat kita ngekill. Cuma aja Nicholas tinggal satu lagi ya. Mana ini dia? Oh my god, kita di roket coba. Rese. Ini kayaknya bos lagi yang satu lagi. Oh, hancur. Bukan. Cuma biasa-biasa aja dia. Jago banget tuh bulan ini. Di flare terus. Gila. Oh, hancur teman-teman. Oh, empat-empatnya mati teman-teman. Kita coba mendarat nih teman-teman. Ini benar-benar seru nih yang ini nih. Oh, wait, mana dia? Oke. Okay. Wait, salah kita. Salah. Mana retribution? Oh, ini dia. Oh ya ampun. Salah. Kita bisa nyalain autopilotnya gak sih? Sorry. Kita pelan-pelan aja lah ya. Okay. Sip. Pertarungan sengit di udara ya teman-teman ya.
Okay. Sampai ke base kita ya teman-teman ya. Aduh, lumayan tadi, lumayan sangat hebat. Wow, aku dapat trofi teman-teman. Thanks out, mantap. Pertarungan yang lumayan sengit juga ya tadi untuk ininya. Oh, kita dapat attachment ya. Attachment jackal upgrade, terus dapat additional item. Oh, kita dapat dua attachment lah ya. Oke, kita coba nanti cek. Side missionnya sih lumayan singkat ya teman-teman ya. Tapi lumayan kalau kita jalanin side mission tadi yang seperti aku lakukan itu ya, kita bisa dapat attachment untuk senjata kita nanti untuk melawan bos-bos atau pertarungan selanjutnya teman-teman ya. Kita coba lihat nanti, kita coba pakai attachmentnya. Oh, kita dapat kartu ya, kartu untuk apa nih? Kartu. Coba kita lihat di sini, kita buka lah ya. Kira-kira kartunya fungsinya sebagai apa nih teman-teman? Kartu. Oh, ini kita dapat most wanted. Kita udah kill beberapa ya. Tadi kita nge-kill, aduh aku lupa namanya teman-teman, nanti coba kita lihat di video rekaman hasil aku ya. Tadi itu kalau nggak salah ada statusnya itu loh teman-teman. Oh, ini mungkin ini tadi yang kita kill lah ya. Nah ini dia nih, tadi kita Yong Kim nih kita tadi kill ya, terus Nicholas juga sama, kita tadi pertarungan udara dengan dia. Tadi kita ngekill 4 kalau nggak salah ya teman-teman. Cuma di sini di mana ya? Ini juga kita tadi kill. Ini sepertinya juga kita kill tadi ya teman-teman. Statusnya masih banyak yang unknown, jadi nanti kita coba kita coba nanti tangkap semua ya. Tapi mungkin di sini nggak ditangkap ya teman-teman. Kita lebih mengeliminasi atau meninggoikan mereka ya teman-teman. Oke, sepertinya di sini kita mau coba misi yang lain. Kita buka ya teman-teman. Ini sudah Under Federation ya. Ini udah kita tadi, ini yang barusan kita jalankan ya teman-teman. Ini juga sudah waktu episode ke-12 atau 11 ya teman-teman. Terus yang ini yang seru itu yang jakal ya teman-teman. Kita bisa ngontrol. Ini yang ke pertarungan udara. Kita coba planet terluar dulu ya, yang Pluto. Di sini keterangannya contains the dwarf planet Pluto and all satellites within. Oke, coba kita kesini lah ya sebelum ke main mission. Di sini ada beberapa opsi. Ini ada jakal dan juga ada ship assault. Di dalamnya ada dua ya teman-teman. Ini ada, coba kita yang ini ya teman-teman ya. Di sini kalau nggak salah untuk yang jakalnya sendiri kita nanti ada kontrol untuk robot yang besar ya teman-teman ya. Coba kita jalan, kita dapat attachment baru ya teman-teman. Aku sih lebih seneng yang, oh, kita disuruh pakai senjata mesin gun ya. Pathfinder atau, oh ini sepertinya ini loh teman-teman, senjata di pesawat Jakalodot. Oh my god, coba kita lihat, katanya ada attachment baru. Ini apa nih? Energy based weapon stolen from a raid on SDF. Coba kita cobain lah teman-teman ya. Terus ini apa? Oh, hanya ini doang tadi teman-teman. Ini, oh ini apa nih? Longer boost time, faster turn and acceleration, higher health, collision, less collision damage. Coba inilah ya yang baru ya. Jadi seperti apa nanti teman-teman? Kita dapat dua. Oke lah, kita cobain lah ya senjata baru ya. Oke, kita cobain. Sepertinya pertarungan udara di sini teman-teman. Oke, kita coba lihat ya teman-teman.
Oh iya teman-teman, untuk teman-teman sendiri gimana nih? Aku masih pengen tahu nih kira-kira komennya dari teman-teman untuk channel aku apa gitu ya. Terus udah gitu aku pengen tahu juga nih saran teman-teman kira-kira game action atau RPG yang cocok untuk game aku mainin ya teman-teman. Untuk action sendiri sih mungkin agak ini ya, aku tertariknya tuh action itu lebih cepat jalan ceritanya dibanding dengan RPG atau yang lain. Biasanya kalau RPG sendiri, oh kita udah mulai teman-teman. RPG sendiri itu kita terlalu banyak cerita ya. Tapi ya tergantung teman-teman. Oh my god, kita langsung di ini loh, ditabrak. Astaga naga. Misinya itu SDF Skelter, SDF Destroyer. Coba nanti dulu ya. Oh ini dia. Wait. Kita coba sih teman-teman. Oh my god, laser teman-teman. Oke, hancur satu teman-teman. Untuk kapal kita sendiri tuh cuma enemy looking on teman-teman. Oh my god, kita dikunci checkpoint. Oh ini tadi yang locking kita nih teman-teman. Kita coba kejar ya teman-teman. Oke. Oh ini nggak terlalu susah ya, nggak seperti yang tadi ya musuhnya itu. Oh ya ampun, kita ditembakin dari mana teman-teman? Wait. Oke. Hancur lagi. Checkpoint. Oh my god, ada misil. Aduh, ya ampun. Oke. Hancur lagi teman-teman, sisa berapa nih? Oke. Oh ya ampun. Kayak kaleng kerupuk dari awal dekat sekali langsung meledak. Oh ya ampun, kita ditembakin. Mana nih, mana nih? Oke. Checkpoint teman-teman. Mana lagi nih, ada satu lagi. Oh ini. Oh my god, kita ditembak teman-teman. Astaga naga. Wait. Supply drone kita isi dulu ya. Kita isi dulu teman-teman. Wait. Oh my god. Kita udah hancurin skelternya, tinggal hancurin destroyernya nih teman-teman. Kita harus dari jauh ya teman-teman ya. Oh tuh kan itu ya, kita mulai ngedeketin aja langsung masuk ranknya dia. Kita main jauh aja ya teman-teman ya. Oh my god, salah tembak. Ini kita. Oh, kita ditembakin coba tuh. Aduh, ampun. Oh my god. Nggak nyampe loh ini. Kita coba ini aja lah ya. Kita tembakin kecil aja teman-teman. Oh, tuh kita ditembakin loh. Oh my god. Ini gampang banget operate. Oh, kita yang sebelah kanan. Gampang banget operate loh, teman-teman. Pakai ini. Tuh, liatin operate. Wait, kita cepat banget operate-nya. Oh, tuh liatin tuh. Oh, hancur teman-teman. Overhead coba-coba. Kita harus hemat-hemat ini nembak ini. Oh roket lagi. Apa sih itu? Ini nembakin flare ya. Coba kita roket. Oh tuh kita ditembakin. Oh ya ampun, dari atas. Oh my god, ada dua teman-teman. Kita hancurin satu dulu ya. Yang satunya nanti kita hancurin setelah yang ini.
Ampun, overhead coba tuh. Oh my god. Flare. Gak hancur-hancur teman-teman. Kuat banget. Mana nih? Gak bisa di-lock. Oh. Oh, ampun ini lama nih hancur ini, teman-teman. Juga ditembakin. Oh, ampun. Nyampe gak sih? Oh, nyampe loh. Coba kita roket aja lah ya. Kuat banget ini ya. Eh, salah lo teman-teman, aku pencet. Aduh, ampun dah. Wait, gak hancur-hancur loh. Oh my god. Oh my god, enggak hancur-hancur, kuat banget teman-teman. Kita panggil supply drone lah ya. Nah, kita jaga jarak. Oh, kita ditembakin coba tuh. Enggak bisa di lock. Kayaknya cuma tinggal ini ya teman-teman ya. Oh my god tuh. Oh, pergi tadi. Oh, ah, pergi juga teman-teman. Ini pesawat yang ini emang bagus ya teman-teman. Cuman gampang banget pergi tuh itu lihat itu. Kita roketin aja lah ya. Oh my god. Aduh, salah mencet lagi teman-teman. Ini kalau kita di roket. Mana sih? Tuh lagi tuh. Ini tinggal beberapa doang nih. Hancur teman-teman. Kita nge-kill Lieutenant Sang Yup Kim. Oke, kita isi ulang lah ya. Tadi kayaknya ada satu lagi teman-teman. Mana ya? Wait. SDF Jack Carter tuh mana? Oh, ini dia nih teman-teman. Ini dia nih satu lagi teman-teman. Oh my god, langsung di roket teman-teman pembukaannya. Kita langsung roket-roketin aja ya teman-teman. Oh my god, teman-teman. Banyak loh teman-teman. Oh my god tuh. Kita ganti yang ini lah ya. Lebih efektif. Susah loh, ininya loh, kontrolnya loh. Kita mundur dulu teman-teman. Kita isi dulu ya. Kita jaga jarak dulu ya, takut ditembak. Tuh liatin dia masih nembakin kita teman-teman. Oh my god, kita di roket teman-teman. Oh, belakang hancur teman-teman. Oh, langsung ini lagi coba tuh. Kita bahas lah ya dengan roket. Wow, 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 wow. Oh, hancur sebagian dia teman-teman. Oh, hancur teman-teman, lebih mudah hancurin yang ini ya daripada yang tadi. Oke, ada satu lagi teman-teman. Wait, kita isi dulu ya. Oh my god.
Oh, kita lagi ngisi. Astaga. Oh my god, teman-teman. Ya ampun, teman-teman. Jadi pelajaran nih, teman-teman nih. Kita di coba kita jarak ya. Bahaya sekali nih, teman-teman. Aku tadi di roket teman-teman waktu ngisi ulang ya. Oh, tips buat teman-teman ya. Oh my god, tuh dia, kita langsung jangkauan dia, langsung di roket teman-teman. Kita kasih bonus lah ya roket. Oh my god, tuh lihat itu. Oh, hancur langsung teman-teman, habis dia. Oke, okay. Nice lah ya, kita isi dulu lah ya. Untuk objektifnya kita sudah semuanya selesai. Oh, tunggu, ini ada lagi nih teman-teman, apa nih? Tapi kita coba jaga jarak. Oh, ini bosnya teman-teman. Coba SDF, coba. Oh my god. Oh, kita ganti dulu ya. Oh, terbangnya. Oh my god, terbangnya cepet banget. Coba kita pasti ngeflare dia, tuh kan bro. Kan kita di sini main machine gun aja lah ya. Oh, cepet banget. Oh, dia terbang lurus, kita hancurin terbang lurus teman-teman. Kita roket, hancur teman-teman. You kill record Ivan Perez. Oke. Okay. Jadi tips buat teman-teman untuk ngelawan Ace itu jangan mengandalkan rudal ya teman-teman. Flare itu dia mudah sekali ngeluarin flare. Oke, sepertinya misinya di sini agak cepat ya teman-teman. Mana nih? Oh, itu dia. Yang agak sulit ini terbang di antara poin-poin ya teman-teman, agak ganggu juga ya. Wait, ngerem sedikit. Oke, okay. Set. Oke, okay. Oke, okay. Oke. Okay. Ah, lumayan panjang lah ya misinya ya. Untuk buat misinya mungkin agak cepet ya teman-teman ya, hitungannya. Jadi untuk kalau kita berhadapan dengan, aku dapat trofi lagi ya teman-teman, Operation Grave Robber. Oh, mantap. Dapat satu trofi lagi. Coba nanti kita lihat untuk trofinya sendiri kita dapat attachment apa ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, mungkin untuk hari ini cukup dulu ya. Nah, kita akan sambung besok lagi untuk misinya. Jadi kita akan coba jalanin submissionnya juga. Ini kita yang tadi saya bilang ya, untuk aku bilang tadi untuk submission di sini itu side missionnya kita bisa dapat attachment ya. Coba kita lihat teman-teman tuh, aku dapat satu attachment, dua attachment juga, terus aku bisa upgrade jakal atau pesawat kita ya teman-teman. Oke teman-teman, aku rasa cukup dulu dari aku hari ini. Sampai jumpa teman-teman, bye bye.